Ternyata doa tidur ada dua. Selain bismika Allahumma mutu ahya, ada bismika Rabbi wada'tu jambi. Dengan namamu ya Allah aku berbaring. Wa bika arfa'hu, dengan namamu aku angkat. Fa in amsakta nafsi, ya Allah, kalau nyawaku dipertahankan malam ini, farhamha, rahmatilah ya Allah. Wa in arsaltaha fahfadha, kalau dilepaskan nyawaku, jagalah diriku sebagaimana terjaga dirinya hamba-hamba yang saleh. Ketika saya baca, dan setiap malam bisa merasakan bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu fa in amsakta nafsi farhamha. Ketika saya baca fa in amsakta nafsi farhamha, saya bisa merasakan ketika Allah wafatkan saya malam itu, dan saya sangat memohon rahmatilah aku ya Allah. Ketika saya sendirian saat dimandikan, saat saya sendirian saat saya dikuburkan, saya sendirian saat disalati, saya sendirian saat dihisab, saya sendirian saat menghadapi munkar nakir, saya sendirian saat mereka mengucapkan man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka, kalau bukan rahmatmu ya Allah, saya tidak akan bisa apa-apa. Saya tidak bisa nyaman, saya tidak bisa selamat, saya tidak bisa bahagia. Bagaimana kuburan yang sempit dan gelap bisa menjadi kun fayakun raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman surga. Bahkan Allah tunjukkan posisi kita di surga. Makanya seorang hamba yang bisa melihat posisinya di surga, dia berteriak, ya Allah, aqimis sa'ah, segerakanlah datangnya hari kiamat. Sebaliknya orang-orang yang na'uzubillah, ketika disempitkan kuburannya, bertambah gelap, bertambah hitam, belum lagi turun azab, ditunjukkan posisinya di neraka di sampingnya, dan dia berteriak, ya Allah, la tuqimis sa'ah, janganlah terjadi hari kiamat, sudah aku disiksa di sini, sudah cukup, apalagi akan disiksa nanti di hari kiamat. Makanya ketika saya baca bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu fa in amsakta nafsi, ya Allah, kalau memang nyawaku malam ini dipertahankan, rahmatilah ya Allah, karena prosesnya panjang. Ketika Uthman bin Affan disebutkan surga dan neraka, tidak pernah nangis. Tapi ketika dibahas kuburan, tiga malam tidak bisa tidur. Kata beliau, al-qabru awwalu manazilil akhirah, kuburan itu langkah awal ke akhirat. Kalau itu lulus, lancar, bahagia, selamat, insyaAllah lebihnya aman dan sambil menuju ke surga.